Mari. Jadi abang pesetir rombongannya bawa orang-orang Betawi. Mau ikutin acara lebaran Betawi di sini. Perkara ikutin lebaran boleh-boleh aja. Tapi abang ingat kembang putih Taman. Mohon salak banyak ini. Nah, panitia belum berkenan bang kalau abang belum bawa syarat-syarat buat diri. Oh, pakai syarat segala. Pakai syaratnya bang, gak sembarangan bang. Gua mede di pasar Cikini, ambil nanas tuh kalau ngkup pasin. Kalau gua keluarga yang ganteng begini, abang minta tubuh monas, saya bisa bawa ini. Monas dia mau bawa. Siapa yang kota? Gile kali. Kalau memang, kalau ngomong jangan sebakul bang. Disaji belum terpada sepiring. Kalau memang tebetulnya abang lihat ayo punya pengiring. Apaan? Palang pintu bang. Palang pintu? Lah palang pintu. Pemain silat? Lah iya. Saya kira tukang gerak telur. Kalau abang bisa ngelubuhin ayo punya palang pintu. Abang ada rombongan warga Betawi nih. Silakan ikutin acara lebaran Betawi. Kalau enggak? Kalau kagak maaf-maaf kate. Mobil di parkir rapi. Mobilnya belum pada turun. Mendingan abang balik. Saya kepalang basing. Ibarat kate kepale jadi kaki-kaki jadi kepale masih saya bela. Jangan kate ngerubuhin palang pintu yang begini. Palang pintu kereta api sanggup saya bikin rate. Ya sanggup bang. Ente gak tahan. Mau cepet-cepet. Tunjukin dong. Tahu nih bang. Kasih tahu. Apa ngajarin semalam? Lah, semalam di dapur. Lah, kirim. Tunjukin. Juru sate, minta sedekah. Kalau abang punya palang pintu, saya bawa anak kuncinya. Coba.